Ryzen aku still letak nombor satu lah. Wow. Firepower walaupun dia tak main season ni, dia tak main, aku still boleh letak firepower dia nombor satu. Go to the next question. Listkan dari yang tak power sampai yang power player Vigatron. Kalau nak listkan, aku akan letakkan lah. Kalau satu, dua je lah. Kita boleh letak satu, dua. Satu, aku akan letak Zuxi, Luxi, Zuxi, Luxi, Ryzen. Tu Ryzen. Satu. Yuhai dengan Liquid 2. Kenapa? Experience. Kita bicara sebab experience lah. Zuxi, Luxi, Ryzen dia pernah jadi juara dunia. Yuhai dengan Liquid belum. Belum. Jadi, diorang perlukan banyak masa and diorang duduk bawah orang yang pernah jadi juara dunia. Banyak benda yang dia boleh belajar. Belajar, betul. Jadi, kalau nak letak siapa paling power, siapa yang tak paling power, kita bercakap power daripada segi achievement lah. Dua orang ni tak ada piala, trofi piala dunia. Tiga orang ni ada. So, dah dia paling power. Pada aku, kita anggap macam tu lah. Tapi kalau nak cakap satu sampai lima, aku tak rasa. Okay lah, kalau macam tu susah sangat, okay. Firepower. Okay. Listkan lah. Listkan lah. Firepower nombor lima. Nombor lima. Firepower paling teruk. Bagas. Bagas. Zuxi. Okay. Tu paling teruk. Memang, kalau dia, dia kalau kita buat TDM, eh jom lawan TDM, kita internal scrim kan TDM kan? Tak nak lah. Dia dah tahu sebab dia akan kalah. Okay. So, Zuxi nombor lima. Nombor empat. Nombor empat, aku boleh cakap, ini dah start tough lah. Tak apa, Nombor empat, aku rasa Luxi. Luxi. Dia beradik je tu. Juara dunia dekat bawah. Tapi otak lah yang macam. Otak lah macam. Otak tu paling penting. Macam. Nombor tiga, ini susah tu. Ni sini susah. Bila tinggal Liquid, UI dengan Ryzen, aku rasa orang tak. Ryzen, aku still letak nombor satu lah. Wow. Firepower walaupun dia tak main season ni, dia tak main, aku still boleh letak firepower dia nombor satu. Nombor dua, Yuhai dengan Liquid, aku rasa lebih susah kurang lah, susah, lebih kurang sama lah. Sebab Liquid ni hari-hari improve tau. Hari-hari improve. So Liquid kita boleh letak hard work. Hard work eh. Talent dia kurang. Talent kurang, hard work eh. Si Ryzen, hard talent. Work, talent. Talent. Hard work dan talent, dia dua-dua. Kalau Yuhai more towards talent, dia memang sharp gila lah. So bila dia sekarang dia tengah nak hard work dia jarang je macam training TDM, dia jarang. Macam Liquid ni dia tahu dia tak power, dia training dia terus-terusan. So macam aku akan letak mungkin Liquid nombor 3, nombor 2 UI, nombor 1 Ryzen. Adakah UI akan nombor 1 orang kata kalau dia training kalau lebih? Ya, hard working campur dengan talent. Wow, itu memang orang kata memang akan dia akan duduk dekat ni. Aku orang mungkin orang kat luar sana mungkin akan berpendapat macam UI dengan Ryzen dah satu level. Tapi pada aku 11-12 lah. Lebih kurang je lah. Lebih kurang bukan lah. Ya, lebih kurang. Mungkin ada kurang sikit daripada movement ke apa ke. Tapi kalau daripada player BTR sini cakap, UI ni sakit kalau TDM. So ada orang di sini. Okay, kalau konsep PUBG ya. Ada orang aim dia melekat tau. Maksudnya macam bila movement orang aim dia melekat je dekat badan. Tapi ada orang movement dia lawa. So yang membuatkan dia tu susah mati susah sebab mati. Dia macam lincah lah. UI lincah. UI lincah, Ryzen melekat. Jadi sakit. Jadi melekat, orang tu lincah macam saya pun. Aim dia melekat. Aim dia melekat je. Liquid melengkat. Melekat juga. Movement dia kurang. Tapi UI movement dia orang cakap kau kalau ada certain angle tu memang dia confirm menang lah. Confirm menang. Sebab dia fast pick apa semua macam tu lah. Jadi itu je biasa. Okay, faham.